Assalamualaikum. Abang Munif, terima kasih. Walaupun kita tahu tadi ada program dekat Shah Alam, sanggup datang. Allah, walaupun, kejap lagi kita bagi duit minyak bang eh. Lepas tu, terima kasih bang kerana sudi. Bang, cerita sikit pasal UNIC. Bang. Yang abang, abang kenal. Abang nak marah ke? Daripada awal. Siapa yang perangai paling teruk sekali? Silakan. Okey lah, just to check. Jangan potong eh. Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Say Hijaz. Alamak. Terima kasih kepada UNAC dan kepada terima kasih kepada USIP juga memberi sedikit laluan kepada Hijaz dan kami pun tak tahu tentang jemputan ke atas ni. Tahniah kepada saya tak suka RI, saya suka UNAC sebenarnya. Tepuk UNAC, tepukkan tangan kepada UNAC. Okey, apa pun cerita sikit man, sejarah macam mana? Sejarah UNIC eh. Masa selepas kami buat iman, dah meletup iman, kami buat, kami tubuhkan intim. Intim. Jadi saya dapat satu panggilan ataupun tiba-tiba ada dua orang budak datang. Budak? Budak. Dia lari pada sekolah. Kan? Tapi dia cuti sini, cuti. Fly. Cuti. Datang dekat dia, Hijaz buka office pukul 9 ataupun 10. Subuh dah dekat subuh kat Hijaz dah. Pagi-pagi dah ada dekat pejabat Hijaz. Semayang kat tangga eh. Ha? Betul? Kan lepas tu saya macam kurang ingatlah kurang, tapi saya tahu Fitri dan juga Fazli ada datang kan, nak buat apa? Nak audition. Tapi yang bagusnya dia orang ni, biasanya kalau ada datang sebelum tu ada juga datang grup-grup nasyid yang lain datang nak nyanyi. Saya suruh nyanyi, tiba-tiba okay, nyanyi. Yang dia macam biasa gini. Nyanyi kan. Tapi yang best UNIC ni, nyanyi minta lagu apa dia nyanyi. Ha kan. Itu permulaan eh. Ha, dia sebab apa? Dia orang semua muka tak malu kan, gitu. Ha. Kan? Aku dah kata dah, betul. Kan? Eh, kau diam. Jadi antaranya selepas tu kita cakap macam lagu jalinan. Saya buat lagu tu, one shot lagu tu dekat dalam kereta saya. Bazli. Masa indahnya suasana. Kan? Lagu tu bila dah habis, satu lagu saya buat dalam masa cepat je lagu tu. Tu kata Bazli, bang, lagu siapa tu bang? Tak tahu ni boleh dapat lagu ni. Bagi kita lah masa dalam album kita orang. Boleh? Ambil. Kan? Jadi macam terus lagu tu terus stop sampai sekarang kan? Mana pergi UNIC dia akan buat lagu tu. Tak bawa dia haram hukum dia kan? tak bawa haram. Jadi situ lah. Jadi saya tak tahu macam mana dia boleh panggil Wan Shah. Macam mana dia boleh panggil Epen. Dan juga tertubuh lah UNIC. Yang mana mereka juga sebuah nama besar dalam industri muzik di Malaysia ni. Dan dalam genre nasyid. Dan alhamdulillah sampai sekarang masing-masing semuanya ni budak universiti. Kita orang tak ada SPM pun. Kan? Kami belajar cuma sekolah agama biasa dan kami alhamdulillah dapat melahirkan anak buah kami intim semuanya graduate, semuanya engineer. Hebat. Intim engineer. UNIC semuanya tengok itu imam muda. Ni imam pendek. Kan? Imam kecil. Yang itu imam motor besar kan. Ha. Jadi mereka semua ni semuanya bagus. Adik-adik semua juga contoh dia orang ni. Terima kasih bang. Bukannya boleh menyanyi, dia orang boleh belajar. Tepukan untuk sifu kami Hijaz. Tak syok lah kalau kita tak dengar. Semua menit pula. Test. Sikit bang menit. Ha? Bang menit. Sikit. Tiga perasaan je. Komposer lagu-lagu yang legend. Ha. Kenapa abang? Siapa suara yang paling bang, kenapa? Paling pondan sekali. Tak kenapa tinggi sangat lagu. Okey, tak apa. Cakap. Saya buat lagu untuk UNIC dengan Intim ni sebenarnya range dia lebih kurang sama aja. Cuma mungkin Fitri punya suara lebih dia halus. Punya, pitching dia tinggi. Dia lebih tinggi tapi dia lebih halus tapi lebih kurang lah. Jadi walaupun lebih pendek ya. Jadi nak buat lagu untuk diorang ni kita memang dah standby untuk yang paling tinggi lah. Sebab Fitri nyanyi rendah dia kurang dengar. Jadi dia kalau nyanyi tinggi yang bagus dia lah kan. Dia tak boleh low. Tak boleh low. Tak boleh. Dia kena high je. Kan? Bukannya dia high tak. Dia okey bang, kita nak dengarkan bersama-sama boleh tak? Kita nak request satu lagu. Boleh bang tak? Sumaya boleh tak bang? Boleh. Nak dengar tak Sumaya? Sumaya.
UNIC akan backup. Tak cukup kuat, tak cukup kuat. Nak dengar tak? Eh, bukan. Kalau nak dengar semuanya cakap Hijaz. Okey, kejap. Tepuk tangan, nak. Alah. Habis. Habis dah? Okey, boleh nyanyi? Boleh, tapi duet dengan UNIC boleh. Okey, okey. Alright.